Manchester United siap hadapi Arsenal dengan misi balas dendam. Big match kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris, Liga Premier, pekan ini akan mempertemukan Arsenal vs Manchester United. Pertandingan tersebut akan digelar di Emirates Stadium malam ini. Pertandingan Arsenal vs Manchester United diprediksi akan berlangsung sengit mengingat Setan Merah adalah satu-satunya tim yang berhasil menundukkan The Gunners di musim ini. Di pertemuan pertama kedua tim musim ini yang digelar di Old Trafford, Arsenal yang ketika itu tampil impresif sejak awal musim harus menerima kekalahan pertamanya setelah dihabisi Manchester United dengan skor telak 3-1. Jelang laga di Emirates Stadium, kedua tim juga sama-sama tengah tampil impresif dengan tidak terkalahkan di 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil imbang yang diraih United pekan lalu mungkin saja menunjukkan penurunan performa tim besutan Erik ten Hag. Namun hal itu tidak bisa menjadi jaminan bagi The Gunners untuk mengamankan 3 poin. Tapi paling tidak, fakta United selalu gagal memetik kemenangan di 4 lawatan terakhirnya ke Emirates Stadium bisa menjadi dorongan motivasi bagi Martin Odegaard dan kawan-kawan untuk tidak kehilangan poin di laga ini. Meski sering dicadangkan, Harry Maguire tetap bahagia di Manchester United. Harry Maguire menilai Manchester United saat ini berada di posisi yang sangat baik di Liga Inggris. United bangkit setelah sempat terseok-seok di awal musim. Manchester United tak pernah kalah di 8 laga terakhir seusai jeda Piala Dunia 2022. Mereka 7 kali menang dan sekali seri. Hasil seri tersebut terjadi saat United ditahan imbang Crystal Palace 1-1 di laga terakhir. Back United, Harry Maguire jelas senang dengan performa timnya saat ini. Ia menilai United saat ini dalam posisi yang sangat baik menilik apa yang terjadi sebelum jeda Piala Dunia. Meski menurutnya torehan ini belum sesuai dengan target United, Setan Merah tampaknya berhasrat untuk bersaing dalam perburuan gelar juara sejak awal musim. Maguire sebenarnya tak terlalu punya kontribusi besar dalam kebangkitan United. Ini terjadi karena dirinya kini banyak dicadangkan Erik ten Hag. Dalam 8 laga terakhir United, ia hanya sekali tampil sebagai starter. Maguire tampil sejak menit awal saat United menang 3-0 atas Bournemouth. Saya pikir ini adalah musim yang aneh untuk mengatakan kami baru setengah jalan. Rasanya kami sedikit lebih jauh dari setengah jalan. Namun, kami berada dalam posisi yang baik. Kami berada di posisi yang bagus di Liga, bukan di tempat yang kami inginkan. Tapi dari posisi kami tahun lalu, kami berada di posisi yang bagus, ungkap Harry Maguire. Kabar buruk, beberapa pemain kunci Manchester United absen lawan Arsenal. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Dua pemain inti mereka dilaporkan bakal absen melawan Arsenal. United saat ini berada di kota London. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi Arsenal. United butuh menurunkan kekuatan terbaik mereka di laga ini. Pasalnya Arsenal saat ini berada di puncak klasemen dan anak asuh Mikel Arteta itu sedang berada dalam performa yang bagus. Dilansir Manchester Evening News, United bakal pincang di laga ini. Dua pemain inti mereka dikabarkan absen di laga ini. Menurut penelusuran Man, Anthony Martial dan Diogo Dalot kemungkinan besar tidak akan dibawa. Kedua pemain ini belakangan dilaporkan mengalami cedera. Awalnya cedera ini disebut cedera ringan sehingga mereka disebut masih bisa bermain melawan Arsenal. Namun Man menyebut bahwa keduanya absen di sesi latihan terakhir United sebelum bertolak ke London. Jadi keduanya bakal absen di laga krusial tersebut. Manchester United tidak terlalu khawatir dengan absennya Martial dan Dalot, karena Setan Merah sudah memiliki penggantinya. Walt Weghorst kemungkinan besar akan kembali menjadi starter di lini serang United menggantikan Martial. Sang striker akan memainkan laga keduanya sebagai pemain Manchester United. Sementara di pos bek kanan kemungkinan besar akan diisi oleh Aaron Wan-Bissaka yang belakangan lagi tampil on fire bersama Setan Merah. Di laga ini United dipastikan tidak bisa memainkan Casemiro karena sang gelandang mendapatkan akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa bermain di laga ini. Ambisi Walt Weghorst bisa cetak gol perdananya ke gawang Arsenal. Striker anyar Manchester United, Walt Weghorst, berharap bisa mencetak gol saat melawan Arsenal setelah debutnya yang mengecewakan. Debut Walt Weghorst saat Manchester United melawan Crystal Palace lalu berakhir dengan kekecewaan. Bermain selama 69 menit, bomber internasional timnas Belanda tersebut gagal mencetak gol bagi The Red Devils. Tim asuhan Erik ten Hag hanya pulang dengan 1 poin dari markas Crystal Palace di Selhurst Park usai mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.
meski gagal mengantarkan Man United meraih kemenangan, penampilan Weghorst dipuji oleh pelatih Erik ten Hag. Dengan adaptasi yang cukup singkat, Weghorst dianggap bisa bermain sesuai dengan taktik yang dijalankannya. Menyambut pertandingan besar berikutnya, ex pemain Wolfsburg ini mengungkapkan ambisinya saat Man United bersua Arsenal. Weghorst mengungkapkan dirinya telah berlatih secara penuh sebelum pertandingan debutnya bersama para pemain. "Jujur saja, saya pernah berlatih dengan seluruh skuad sebelum pertandingan. Saya melakukan yang terbaik. Ruang untuk berkembang pasti ada, tapi saya cukup puas. Anda berharap untuk debut yang lebih istimewa, tentu saja. Tetapi hasil akhirnya memberi kami sedikit firasat buruk. Minggu adalah pertandingan besar tentu saja bagi kami untuk memperkecil jarak ini. Kami siap. Saya siap, dan seperti yang saya katakan, saya berharap untuk mencetak gol pertama saya secepat mungkin," ungkap Wout Weghorst. Juventus kena sanksi. Manchester United coba bajak Dusan Vlahovic dari Juventus, klub Premier League. Manchester United dilaporkan akan sedang mengarahkan radar mereka ke Juventus. Mereka berencana untuk membajak Dusan Vlahovic dari raksasa Serie A tersebut. Juventus saat ini berada dalam kondisi yang kurang apik. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, baru-baru ini menjatuhkan sanksi pengurangan 15 poin kepada si Nyonya Tua akibat dugaan manipulasi laporan keuangan mereka. Situasi Juventus ini menimbulkan keresahan di kalangan para pemain mereka. Beberapa bintang Juventus dilaporkan sudah siap untuk angkat koper dari Turin. Dilansir 90min, Dusan Vlahovic adalah salah satu pemain yang akan cabut dari Juventus. Manchester United berencana untuk mengamankan sang striker. Setan Merah sudah mengikuti perkembangan sang striker semenjak ia membela Fiorentina. Mereka menilai pemain timnas Serbia itu punya kemampuan di atas rata-rata. Mereka yakin Vlahovic bisa berkembang menjadi salah satu striker terbaik di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Jadi United mulai bersiap untuk mengamankan sang striker. Laporan tersebut mengklaim bahwa keinginan United untuk merekrut Vlahovic tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker dilaporkan tertarik dengan prospek pindah ke Inggris. Sang striker disebut sudah lama tertarik untuk bermain di Premier League, karena ia menilai Premier League punya tingkat kesulitan yang tinggi. Vlahovic juga dilaporkan terkesan dengan proyek yang sedang dibangun oleh Erik ten Hag. Jadi ia bersedia untuk menjadi bagian dari United. Juventus dilaporkan hanya mau menjual sang striker di angka 100 juta euro.